Selamat malam buat Toko Minium dan dari Gen Batam dan Teta. Nah, hari ini kegiatan sudah selesai, seperti apa acaranya, Pak? Dari IndiHome ya. Kami dari IndiHome pertama-tama dulu mengucapkan terima kasih lah buat manajemen Grand Batam Mall dan juga para sponsor yang ada di sini sehingga acara ini bisa berlangsung dengan sukses ya. Jadi dari awal, dari kemarin di hari Sabtu sampai dengan hari Minggu kita sukses acaranya, dan pada saat ini tadi sih kita sudah melihat para pemenang di grand final ya dari hangover Aguila. Jadi harapannya nanti kami dari Telkom bisa memunculkan talent dari e-sport ya, khususnya di Mobile Legend, karena kalau kita di IndiHome punya brand Mobile Legend IndiHome Competition gitu. Jadi harapannya nanti ke depan di tahun 2023 juga kita bisa melaksanakan kembali event ini. Tapi harapannya itu juga berkat dukungan kerjasama dari pihak Grand Batam Mall, karena kita juga sudah difasilitasi wadah e-sport arena. Jadi nanti akan kita buat kalender of eventnya, nanti 2023 akan kita lakukan game yang sama gitu, dengan khususannya yang lebih meriah. Dan juga di sini ada partner kami, IO dari Teta, ini sudah mendukung dari awal season 1 yang kita lakukan dari bulan September sampai dengan hari ini ada 6 match ya. Ada 6 match dengan grand final. Ini Teta selalu beriringan dengan kita untuk mensukseskan e-sport Mobile Legends ini gitu. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada IO dan juga kepada Grand Batam Mall. Demikian yang bisa kami sampaikan dari IndiHome. Total peserta bro? Total peserta dari season 1 sampai 6 itu ada masing-masing itu 80 kali 6 gitu. Ada 6 match ya. Jadi total peserta masing-masing match itu 80 kali 6 gitu. Itu total peserta. Dan hari tadi kita memainkan ada 16 tim. Jadi totalnya 80 yang hari ini kita tandingkan. Dukungan dari Grand Batam gimana nih? Kami dari Grand Batam selalu siap sedia untuk mendukung event-event tentunya yang bisa mendukung e-sport Indonesia. Kami juga mau bahwa kalau Grand Batam Mall ini bisa menjadi trendsetter juga nantinya ke depannya. Jadi kita akan selalu berkolaborasi dan kita harapkan tahun depan kita akan lebih meriah lagi ya Pak. Dengan namanya dengan Lius, saya selaku Makom Manager. Kalau dari Teta sendiri, ini organisasi seperti apa? Tentunya nanti Teta, pendaftaran dan semuanya nanti ke Teta. Betul. Di Teta ini sebagai organize, di mana kali ini kita bekerja sama dengan tim IndiHome atau Telkom dan disupport juga dengan Gen Batam. Dan kita itu dari seperti yang Pak Jaya sampaikan, dari bulan September sampai sekarang kita sudah menjalankan dengan baik ya Pak untuk turnamennya, dan sudah kita dapatkan champion dari season-season sebelumnya. Tentunya Teta sendiri akan akan support full dan akan membantu melaksanakan kegiatan dari tim IndiHome maupun Grand Batam nantinya. Cuma ada berapa klub sih totalnya di Batam ini? Di Batam ini sebenarnya untuk e-sport sendiri, Mobile Legends itu ada banyak.
Tapi yang biasanya di turnamen yang kita buat bersama IndiHome, kita per season itu maksimalkan di 32 tim. Oh gitu. Jadi setiap season itu orangnya akan beda-beda. Jadi sebenarnya di Batam sendiri mungkin bisa sampai 50 ya, untuk semi profesional dan bahkan untuk yang kafe-kafe saja seperti itu. Jadi ini semi profesional atau gimana nih? Semi profesional kita. Ya,